bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di sini, wa min at-tabi'in man talaqa jami'at tafsir al-sahabah. Dan dari kalangan tabi'in ada yang mereka itu mengambil ilmu tafsir, semua ilmu tafsir dari sahabat. Siapa di antaranya? Muhammad ibn Sirin, Mujahid bin Jabir, kan itu. Nah, barakallahu fiikum. Jadi mereka mengambil dari apa? Mengambil segenap para sahabat. Kama qala Mujahid, sebagaimana perkataan Mujahid. Siapa Mujahid ini? Mujahid bin Jabir. 6. Aradtu al-mushafa ala Ibn Abbas. Awqafahu 'inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu 'anha. Masyaallah. Ini Mujahid bin Jabir ini murid seniornya. Murid seniornya Ibnu Abbas. Jadi kalau tafsir itu kalau datang di Mujahid, fahsbuka bih, cukup bagimu. Karena murid terkenal nih ya, Mujahid bin Jabir, mufassir. Ibnu Abbas sendiri juga mufassir kan? Mufassiru as-sahabah, turjumanul Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Mujahid bin Jabir ini muridnya. Nah, kita lihat apa yang beliau katakan di sini. Aku pernah menyodorkan, memaparkan mushaf Al-Qur'an hafalanku kepada Ibnu Abbas. Kemudian na barakallahu fikum, Ibnu Abbas memberhentikan setiap ayat yang dibaca, diberhentikan, dan aku bertanya tentangnya. Ayat ini masalah apa? Ayat ini bagaimana gitu loh. Menunjukkan bahwa saya benar-benar teliti dan jeli. Wa li hadza qala Tsauri, oleh karena ini berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Ini yang sering ana nukilkan itu. Ternyata kalamnya siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsir dari Mujahid maka cukup bagimu. Maksudnya itu tafsirnya bagus itu, karena beliau ini mengambil siapa tadi? Abdullah Ibnu Abbas, termasuk muridnya juga Muhammad Ibnu Sirin, muridnya Ibnu Abbas juga. Naam. Walihada ya'tamidu ala tafsirhi Asy-Syafi'i wal Bukhari wa ghairuhuma min ahli ilm. Oleh karena ini bersandarkan, mengambil sandaran tafsiran Imam Mujahid tersebut. Siapa yang mengambil? Al-Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Gak sembarang Imam Syafi'i, seorang imam, Imam Bukhari. Nah, dan yang selain keduanya, dari kalangan ahlul ilm mengambil dari apa tafsirnya Mujahid. Karena Mujahid berguru dengan siapa tadi? Abdullah Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bih. Itu kalamnya siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Naam, Masya Allah. Wa kadzalika Imam Ahmad al-Ghairu, seperti itu pula Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Mimman sannafa fi tafsir, yang mengarang ilmu tafsir, nam yukarrir at-turuq an Mujahid aktsar min ghairihi. Mengulang-ulang terus jalan-jalan, jalur-jalur dari Mujahid, nam aktsar min ghairihi, lebih banyak daripada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Sering dinukilkan. Qala Mujahid, ya enggak? Tafsir an Mujahid, Mujahid bin Jabir. Naam. Wal maksud anna tabi'in talaqqau at-tafsira 'anil sahabah. Maksudnya ini yang diinginkan di sini, bahwasanya para tabi'in mereka mengambil ilmu tafsir, na barakallahu fikum, dari siapa? Dari para sahabat. Kama talaqqau anhum 'ilma sunnah, sebagaimana mereka mengambil ilmu sunnah juga dari kalangan sahabat. Wa in kanu qad yatakallamun fi ba'd dzalik bil istinbat wal istidlal, walaupun terkadang, perhatikan ini ya, walaupun terkadang mereka dahulu yatakallamun, berbicara dalam masalah tafsir tersebut, bil istinbat, dengan istinbat, mengambil hukum dari dalil yang global, wal istidlal, atau berdalilkan, kama yatakallamun fi ba'di sunan bil istinbat wal istidlal, sebagaimana mereka berbicara dalam masalah sunnah itu juga apa? Bil istinbat wal istidlal. Dengan istinbat itu mengambil apa? Menyimpulkan suatu hukum, mengeluarkan dari dalil yang masih global. Faham maksudnya ya? Nah, wal istidlal, berdalilkan. Berdalilkan dari Al-Qur'an dan as-sunnah, itu naam. Syarah qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa hadza amrun la budda minhu, ini perkara yang harus, perkara yang harus. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Yakni kauna tabi'in yaziduna 'ala sahabah fil istidlal wal istinbat amrun la budda minhu wa daruri. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya kata beliau yakni, yaitu keadaan para tabi'in, na'am barakallahu fikum, yaziduna 'ala sahabah, mereka lebih semangat
Mereka lebih banyak na'am barakallahu fikum na'am daripada para sahabat di dalam istidlal wal istinbat, karena na'am ini adalah amrun labudda minhu wa daruri, perkara yang harus dan perkara yang darurat. Kalau para sahabat langsung dapat, para sahabat langsung sami'na wa ta'na, kemudian dalam artinya apa? Enggak terlalu panjang lebar. Tapi tabi'in itu kan butuh istinbat, istidlal. Faham maksudnya ya? Lebih panjang. Na'am. Li'annahu hadatsat umurun lam takun ma'hudatan fi 'ahdir Rasul 'alaihi salatu wasallam. Karena terjadi umur, terjadi perkara-perkara, kejadian-kejadian yang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, itulah yang bikin apa? Yang bikin para tabi'in itu banyak istinbat, banyak istidlal. Paham belum? Kalau zaman sahabat kan memang zamannya Rasulullah. Iya enggak? Mahfumnya irsyad, mahfum insyaallah. Awa. Zamannya para sahabat itu zamannya apa? Zaman Rasulullah, sehingga perselisihan masih sedikit. Tapi setelah para sahabat, generasi berikutnya, generasi yang kedua itu tabi'in atau ajba'ut tabi'in, banyak enggak perselisihan? Banyak perselisihan. Nah, barakallahu fikum, banyak perselisihan sehingga perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di sini. Wa hakadha kullama tara'at umurun, nah sebab demikian pula setiap kali muncul tara'at itu tala'at artinya muncul atau sodarat muncul umurun jadidatun, muncul perkara-perkara yang baru, lam yunas ala ainiha fil kitab sunnah, tidak ditetapkan zatnya perkara yang baru tersebut, tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an sunnah, fala buta min an yakuna hunaka istinbatun wastidlalun li ulamil asr, ya enggak? Maka di sana dibutuhkan apa? Dibutuhkan istinbat dan istidlal terhadap apa? Dibutuhkan untuk istidlal dan istinbat nam untuk para ulama asr, para ulama masa kini. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Contohnya hukum menjual apa? Hukum menjual HP misalkan. Menjual komputer. Kira-kira ada enggak di zaman para sahabat pertanyaan itu? Enggak ada. Nah, para ulama belakangan mereka akan menyimpulkan hukum, berdalilkan beristinbat karena apa? Perkara itu muncul baru gitu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain. Belajar menggunakan papan tulis. Misalkan ada syekh, bagaimana syekh kita belajar menggunakan papan tulis? Apakah pertanyaan itu muncul zaman para sahabat? Enggak ada kan? Enggak ada. Munculnya belakangan, tapi ulama belakangan ini mengambil istinbat, mengambil suatu hukum dari dalil yang global, beristidlal. Karena apa? Karena perkara-perkara yang baru itu enggak ada zaman saat itu gitu loh. Akhirnya mereka mengatakan hukumnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya adalah dikiaskan dengan hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah apa? Menggariskan suatu garis, ya enggak? Untuk biar faham. Khattalan Rasulullah khattan, ya enggak? Suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan dengan suatu garis. Berarti otomatis kan sama kalau kita ke papan tulis, menggariskan, menuliskan biar orang faham, gitu loh. Faham maksudnya? Jadi orang belakangan butuh apa? Istinbat wa istidlal, hatta yutabbiquha ala ma fil kitab as-sunnah, agar mereka bisa menerapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Mau insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum ayo. Naam. Ayo perhatikan baik-baik. Agar tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar mereka itu memahami apa yang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Ayo na'am. Allahu musta'an. Menerapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah cocok sama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anal kitab as-sunnah lam ya'tiya bi kulli mas'alatin tahdus bi'ainiha ila yaumil qiyamah. Karena Al-Qur'an Sunnah tidak akan pernah mendatangkan permasalahan yang baru. Tidak akan pernah mendatangkan permasalahan yang baru muncul seradatnya sampai hari kiamat, ya enggak? Al-Qur'an Sunnah mendatangkan perkara yang baru atau tidak? Tidak kan? Tapi menyebutkan perkara-perkara yang lama yang sudah terjadi dan perkara yang akan terjadi. Kalau perkara yang baru itu kan tidak, itu nanti perkara yang baru ini kalau ada pertanyaan, para ulama mengambil istinbat, mengambil pendalilan. Bagaimana hukum jual beli, nah barakallahu fikum online, ada gak pertanyaan dari Rasulullah ini? Ada gak? Gak ada, tapi kenapa para ulama belakang bisa menjawab? Mengambil istinbat, nah barakallahu fikum, mengambil dalil, istinbat, pendalilan, paham belum? Nah, contohnya bagaimana? Kata mereka boleh, selama tidak ada penipuan dan ribawiyah. Dalilnya mana? Ini itu. Hukum asalnya jual beli apa hukumnya? Halal, boleh. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, para ulama mengambil istinbat namanya itu. Antum hafal ayatnya tapi istinbatnya penting. Dari kesimpulan ayat ini, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berarti jual beli itu halal walaupun offline ataupun online. Paham ya? Offline juga halal, online juga halal. Yang haram itu riba dan penipuan. Man ghasya falaysa
minna, barang siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk bagian dari kami. Faham belum ini? Faham entahlah. Jadi para ulama belakangan membutuhkan namanya apa tadi? Istinbat dan istidlal. Na'am barakallahu fikum. Jangan keliru. Karena kalau kita mencari permasalahan yang muncul baru dari Al-Qur'an enggak dapat itu loh. Ada enggak dalam Al-Qur'an jual beli masalah apa? Online ada enggak? Enggak ada. Dalam As-Sunnah enggak ada, dan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas juga enggak dapat jual beli online. Yang ada ya cuma apa tadi? Dalil global. Halal jual beli, haram apa? Riba. Nah, para ulama ngambil istinbat. Faham belum istinbat ini? Mengambil istinbat menyimpulkan suatu hukum dari dalil yang global gitu loh. Dalilnya kan apa? Halal jual beli, haram apa? Riba. Lah, jual beli online jual beli bukan? Jual beli halal selama tidak ada riba dan penipuan. Selesai. Paham ya? Karena zaman dulu zaman Rasulullah enggak ada jual beli online, yang ada offline. Paham ya? Nah, adapun kalau online itu sejak dulu ada. Online, lah online antum orang lain. Paham ya? Nah, Allah musta'an, jangan sampai keliru ya. Ada offline, ada online, ada online. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, itlau atau bidalika lakan al mushaf akbar mimma huwa alaihi mi'at marrah, ya kan? Kalau seandainya setiap kejadian itu ditulis, ini penting ya. Kalau seandainya dalam Al-Qur'an setiap kejadian itu ada ditulis, niscaya akan lebih besar mushaf ini 100 kali. Antum lihat mushaf itu. Ukurannya segitu kan? Kalau semua kejadian tulis, besar enggak kira-kira nanti? Besar tebal. Jual beli online ditulis, jual beli emas ditulis, jual beli apa? Nah, barakallahu fikum, sepeda ditulis, jual beli beras ditulis. Semuanya nanti tebal. Kata beliau apa? Na'am akbar mimma huwa alaih mi'ah marrah. Ini bayangkan ini. Lebih besar dari ukuran mushaf biasa. Kalau semua ditulis. Tapi semua ditulis enggak? Enggak ditulis. Cuman globalnya itu ada dalam Al-Quran itu loh. Oleh karena itu para ulama mengambil apa tadi? Istinbat dan istidlal, berdalilkan dan istinbat tadi itu. Nah, ini penting. Kita lihat lagi. Wa aidan la'atan nas bima la ya'rifuna. Dan juga apa? Niscaya manusia akan mendatangkan perkara-perkara yang mereka tidak mengenalnya. Famasalan, sebagai contoh. Saya tahaddats an syikat wa anil bunuk wa anit ta'minat. Akan muncul nanti syikat. Syikat itu semacam apa? Nah, barakallahu fikum. Nam perusahaan-perusahaan, semacam perusahaan atau nah proyek-proyek gitu ya. Wa anil bunuk, bank-bank. Wa anit ta'minat, ta'minat itu semacam nah asuransi. Paham ya, asuransi. Jadi akan muncul seperti itu dalam Al-Qur'an enggak ada itu kan, masalah asuransi bank mana ada? Yang ada riba haram, ya enggak? Barulah para ulama ambil istinbat. Karena riba itu haram. Nah, barakallahu fikum. Karena riba itu haram, akhirnya apa? Akhirnya diharamkan dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Lagi ya. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wa mithl hadhil asya' yatahaddats anha fi ahdi as-sahabah wa hum la ya'rifuna dhalik. Nah. Dan seperti ini kata beliau, muncul di zaman para sahabat dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Amal an adapun sekarang, fakullama hadatsat umurun wajadat sara li ulama muslimin min an-nadhar wal istidlal wa sinbat ma lam yakun li ghairihim. Adapun sekarang setiap kali muncul perkara-perkara dan benar-benar muncul, maka para ulama muslimin mereka mengecek, meneliti, berdalilkan istinbat malam yakun liqairim, yang lainnya tidak. Hatta yutabbiquha ala ma yaqtadi kitabullah wa sunnatur rasulillahi sallam, sampai benar-benar mereka menerapkan apa yang ada dalam yang dituntut dalam Al-Qur'an was sunnah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya para ulama belakangan ini butuh yang istinbat dan istidlal dengan dalil yang sudah ada. Karena enggak mungkin dalil itu Al-Qur'an sunnah semua kejadian yang baru-baru muncul ini dicatat, itu enggak mungkin. Karena kalau dicatat nanti akan apa? Lebih besar lagi, bahkan 100 kali lagi. 100 kali lebih besar. Oleh karena itu kesimpulannya barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Nasallahu salamatal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.